Selamat pagi, salam satu Malaysia. Pada tarikh kemerdekaan negara 31 Ogos 1957, maka ideologi negara, rukun negara mula diperkenalkan. Rukun negara merupakan satu manifestasi kecintaan kepada negara yang telah berjaya memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara. Babak pertama. Bos, cepatlah bos. Lambatlah bos ni. Iping, betul ke tempat dia ni? Macam pelik ke? Dahlah dalam hutan, banyak nyamuk pula tu. Ish bos ni, betul lah bos. Mestilah dalam hutan bos. Kita nak jumpa bomoh kan bos? Takkanlah bomoh nak duduk di dalam istana pula bos. Yelah, cepatlah. Ha bos, ni dia bos. Bos, saya perkenalkan dia ya. Jeng jeng jeng. Tuk Bonggol. Tok Bonggol? Apa kepeliknya nama tu Ipin? Bukan Bonggol bos. Bonggol. Bonggol. Lebih kuranglah bos. Ha, Tok. Assalamualaikum Tok. Kau Ipin. Waalaikumsalam. Ha Tok, hari ni saya ada bawa bos saya Tok. Oh bos, cantik. Ha Tok, kami berdua datang ni nak... Ops. Tak perlu beritahu. Tok sudah pun tahu. Tok sudah tahu? Ya. Bagus Tok. Jadi, mana kapal terbang sekarang? Kapal terbang? Kapal terbang apa pula? Hai Tok, tadi Tok kata Tok dah tahu. Ish korang ni, korang tak beritahu Tok. Macam manalah Tok nak tahu? Hei Tok ni, macam ni Tok. Kami datang ni sebab nak tahu tentang misteri kehilangan kapal terbang MH370 ni Tok. Ha Tok, jadi Tok boleh tak rungkaikan misteri ni Tok? Oh, kapal terbang tu ke? Ya lah, senang je. Ha, tapi pengerasnya dahulu. Amboi Tok, belum apa-apa lagi dah minta duit. Biarlah, aku bomoh. Yalah, nah. Nah. Ha. Oh, kan senang tu. Ha, korang berdiri atas tikar Tok. Tikar ni ya Tok. Sat, tak kena tempat. Oh. Ha. Sini ya Tok. Ha, dengar cakap Tok. Allahu Akbar. Ha, dengar cakap Tok. Pejam mata korang. Jangan sampai terbuka. Okey Tok. Lenyap pula korang dari dunia ni. Ha, sekarang Tok akan hantar korang. Om Om Sem Sem Esom Mesopotamia. Aduh. Ipin, bunyi apa tu Ipin? Bunyi apa bos? Yalah bos, lenyap pun kita nanti bos. Ipin. Aduh. Tok tu dah hilang lah. Bos, Tok dunia bos. Cepatlah pergi cari dia. Bos. Kepercayaan kepada Tuhan mampu menjadikan masyarakat berpegang teguh kepada nilai-nilai murni yang diajarkan oleh agama. Tetapi, perbuatan perbomohan masih mendapat perhatian daripada segelintir masyarakat. Bukan sahaja orang yang tidak berpendidikan tinggi melakukan perkara ini. Malah, perkara keji ini turut dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti yang kita saksikan tadi. Teruskan lagi dengan babak 2. Lawa pula aku dengan ex aku ni. Aduh, menyesal aku minta putus dengan dia. Time. Ada email masuk. Cekepek. Tawaran kerja $10 juta. Wow, banyak ni. Safi. Safi. Mari sini kejap. Ya, ada pesan ni. Cuba kau tengok ni. Wow, tawaran kerja $10 juta. Wow, banyak tu. Apa kerjanya? Kejap, biar aku tengok dulu. Ha, menyertai kumpulan militan. Jom kita cuba nak. Ish, tak nak laku. Gila lah kau ni. Bahaya, kau tahu tak? Tapi kau cuba tengok tawaran tu. Besar kau, weh. Kita boleh beli kereta Porsche, kita boleh beli rumah banglo dan macam-macam lagi lah. Ish, tak nak laku. Militan, kau tak tahu ke? Ya, aku tahu bahaya. Tapi, tawaran dia besar tu weh. Tu boleh beli macam-macam kot. Ha, cuba kau bayangkan.
ibu bapa kau yang kena bunuh dengan mereka. Apa kau rasa? Betul juga apa kau cakap, kan? Disebabkan duit, aku hinalah cintakan negara ini. Aduh, maaf aku, tapi terima kasih kena sedarkan aku. Sama-sama, Salim. Jom, aku pinjam makan. Aku nak KFC lah. Mana ada. Kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat dituntut untuk menunjukkan setia kepada raja dan negara. Tetapi, apa jadi sekiranya ada golongan yang memperalatkan raja demi kepentingan politik mereka? Apa jadi sekiranya ada golongan yang tidak menunjukkan semangat patriotisme kepada negara mereka? Dalam senario ini, semangat cinta akan negara boleh dipertikaikan. Seterusnya, babak 3. Mai deh. Ada rambutan, ada pisang, ada apple, ada semua murah je. Beli satu, percuma satu. Mai deh. Selamat pagi, Enti. Selamat pagi, adik. Adik nampak ada banyak bawa ke sini. Semua murah je. Anda pun nampak handsome je. Oh, ya kan, Enti? Tak apa, Enti. Saya tak mau beli apa-apa pun. Cuma saya nak tanya Enti ni. Enti ni ada lesen perniagaan ke tak, Enti? Lesen peniaga? Yeah. Apa ni pagi-pagi lagi dah minta lesen kenapa? Takkanlah saya tak ada lesen kot? Ya, yeah, saya tahu, Aunty. Tapi, Aunty boleh tak buktikan yang Aunty ni tak bersalah, Aunty? Ish, Encik ni kalau nak beli, belilah. Kalau tak nak beli, tak mau beli lah. Ish, pergi dari sini. Apa ni, Aunty? Tinggi ke suara dan biar tak tahu orang seorang pegawai macam saya ni, Aunty? Pegawai? Sudah, Aunty. Saya akan sama nanti sekarang juga. Ish, tolonglah Encik, saya tak tahu yang Encik ni seorang pegawai. Sebenarnya Encik dah macam seperti tu. Encik nampak seperti Aaron Aziz. Aaron Aziz? Sudahlah nanti. Dahlah marah-marahkan saya. Sekarang nak mengurat saya pula. Sudahlah nanti. Saya kesal nanti RM2,000 kerana tidak punya lesen perniagaan. RM2,000? Ya. Encik, tolonglah Encik. Saya ni orang miskin. Tadi marah-marahkan saya. Sekarang merayu pula. Sudahlah nanti. Saya kesal nanti sekarang juga. Tolonglah Encik. Kita kan satu Malaysia. Ya, memanglah kita satu Malaysia nanti. Tapi, salah tu tetap salah nanti. Tapi, ada cara lain untuk selesai nanti. Eh, macam mana ya? Ting-ting-ting. Oh. Tapi, saya hanya ada 200 je. Eh, nanti. Perlahanlah sikit. Nanti orang-orang kat sini dengar nanti. Tak apa, Aunty bagi je. Ni saja, Aunty. Lepas tu? Buah tu. Ini. Ini saja. Semualah. Bagus, Aunty ni. Saya suka. Seorang pegawai majlis perbandaran mengaku bersalah di hadapan hakim di Mahkamah Sesyen As Rasuah atas pertuduhan menerima ringgit Malaysia 200 serta buah-buahan dijual oleh seorang peniaga bernama Sri Priya. Selepas kejadian itu, pegawai ekonomi berkata bahawa kes rasuah yang berleluasa boleh menyebabkan ekonomi negara kita terjejas. Itu sahaja daripada saya. Saya Madhavi Anabur Parajini Murugan dari RTM. Rukun Negara adalah keluaran perlembagaan. Ia dibentuk dengan berpaksikan pada senario tanah air tercinta. Ianya luhur, suci, unggul dan merupakan undang-undang utama negara. Rakyat dituntut untuk mematuhi, menerima dan mempertahankannya. Seterusnya, babak 4. Encik, tolong berhenti, Encik. Ya, ada apa, Puan? Encik dah buat kesilapan ni. Encik tak boleh guna lorong kecemasan hanya sesuka hati je. Lorong kecemasan hanya untuk kecemasan saja. Tapi, Puan, saya pun ada kecemasan. Sebab itu saya menggunakan lorong ini. Kecemasan apa pula? Sebenarnya, Puan, saya hendak ke pejabat. Kalau saya terlambat, saya akan dipecat oleh bos saya, Tuan. Puan. Encik ni tetap agak di sama. Ayuh, kan boleh. Seorang lagi pula dah ni menyusahkan betul lah mereka ni. Encik, tolong berhenti, Sat. Apa ni? Tolong keluar. Keluar? Ada apa, Encik? Kenapa? Encik tak tahu ke lorong kecemasan ni untuk apa? Tahulah. Untuk kereta lalu lah. Untuk kereta lalu? Ambil lesen dengan kad pengenalan awak.
Eh, cepatlah sikit. Oh, jap. Kau tak kenal aku siapa? Hey, ini anak Dato' Amir kan? Yalah. Encik. Ya. Yeah. Encik boleh pergi, ya? Bagus. Ha? Sat. Eh, apa ni, Puan? Puan tak seharusnya begini. Puan harus ada dalam jalan kata menjual. Mengikut undang-undang. Undang-undanglah yang menyamaratakan semua pihak. Bukan meninggikan darjat seseorang. Eh, kau ni apa hal? Dah mereka berdua tak sama-sama aku. Kau tak kenal aku siapa ke? Eh, kata dia ni, sepatutnya kau disemang sekali. Puan, awak ni seorang polis. Tak perlu takut pada orang macam ni. Kalau awak takut, tak perlu jadi polis lah. Memalukan je. Maafkan saya, Encik. Ya, apa yang Encik kata tu betul. Saya tetap sama awak. Tidak. Rukun negara adalah kedaulatan undang-undang. Rakyat dituntut untuk mematuhi undang-undang dan ditegah melanggarnya. Setiap rakyat bertanggungjawab untuk memelihara kedaulatan undang-undang. Kerana dengannya kita akan hidup aman dan damai. Babak 5. Jual Aziz, kita lepas sini dulu. Oh, menarik tempat ni. Menarik ingat? Ish, kacau. Nama aku tu. Adik, selamat petang, Adik. Selamat petang, Aunty. Adik boleh tolong makcik tak? Tolong apa, makcik? Makcik ni nak pergi kenduri. Ni yang punya. Adik tahu ke? Oh, ini senang je, makcik. Ha, makcik mai sini saya tunjuk ke jalan. Ini makcik. Makcik jalan terus. Lepas tu makcik belok kiri. Ha, sampailah. Sampai mana tu Aziz? Sampai tandas awam. Apalah kau ni, tak baiklah. Bawa sini, orang tua ni kan? Tua makcik, biar saya yang tolong makcik ya. Dia ni bang sini makcik. Tak apa, biar saya tolong. Sini makcik. Ke sini. Sini ke sini? Ke sini. Ha, sini. Ha, sini. Makcik jalan lurus. Ha, jom belok-belok. Ha. Makcik sampailah makcik. Sampai mana tu, Aaron? Sampai rumah orang tua tu lah. Makcik tolong perlahankan oleh Aaron dan Aziz. Mereka dua orang dah pula akan jom. Kita tolong makcik tu. Ini punya lagi. Korang ni tak serik-serik ha? Saya ganggu orang ke? Dahlah permainkan orang tua pula dah tu. Ish. Biarlah hidup kita orang kan? Kenalah, enjoy. Ya. Yeah. Makcik tak payah lain mereka lah. Jom makcik. Saya tolong hantarkan. Saya tahu tempat ni. Jom. Kalau cantik, tak kalut lah. Jom Aaron, kita lepak tempat lain lah. Mana aku lepak dengan kau? Kesopanan dan kesusilaan. Kedua-dua perkara ini menjelaskan adat dan adab ketimuran yang tinggi luhurnya. Jangan sekali-kali kita memalukan negara kita dengan tindakan-tindakan negatif seperti yang kita saksikan tadi. Rukun negara adalah satu nilai yang perlu dicapai. Rukun negara perlu diamalkan oleh semua lapisan masyarakat. Rukun negara perlu dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar demi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Antaranya ialah Klinik Satu Malaysia, Voucher Buku Satu Malaysia, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia, Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, satu bahasa, satu suara, satu matlamat, satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Malaysia sehati sejiwa. Sekian, terima kasih.